yang dilakukan salah? Bunuh diri, bunuh diri gimana? Saksi lah banyak kamu. Sudahlah. Keterangan dari dia pelaku tunggal. Alat yang digunakan juga dapat dari masyarakat, tapi tidak ada hubungannya langsung dengan yang bersangkutan. Komandan, kalau asal senjata tajam, Komandan? Itu dia ngambil punya salah satu warga masyarakat, tapi tidak ada kaitannya dengan si pemilik masyarakat petani ini, tidak ada kaitan. Itulah yang digunakan untuk membacok korban? Iya, yang kita sita dari tersangka R. Saksi kita periksa sudah 3, salah satunya adalah orang tua korban ya, keluarga korban yang kita periksa. Kemungkinan ya kita akan tambah lagi saksi untuk menguatkan keterangan kejadian tersebut.